ya Pak Bibi. Suka lo ada di sini. Rame ya? Rame ya. Sebelumnya gimana? Sebelum ada wisatanya? Sebelum ada ini ya, masih sunyi lah, ramai di ladang. Sepi ya? Sepi. Yang ada rampok. Oh, berarti dengan adanya ini mungkin nanti ya, terlalu ramai kayaknya. Mengurangi kriminal lah ya. Jelas mengurangi nanti. Iya, iya. Kok dari pagi-pagi sampai sore tetap ramai sih. Orang-orang naik sepeda kan spot dari sini semua. Oh, jadi termasuk tempat favorit lah ya. Ya, tempat favorit lah kalau sini. Ya, belum ada sini pun itu ramai gitu. Kalau bulan puasa itu. Paling ramai anak-anak banyak yang sini. Sore. Lepas ngeplasin burung merpati. Apa yang menjadi daya tarik orang sering melintas di sini bersepeda? Masih buat jalannya asri ya? Enggak ada hambatan. Oh, iya. Cantik. Nanti selama di aspal dia lah ramai kali. Mau lewat siapa bulan puasa ini? Ramai sih. Sebelum ada ini pun memang ramai. Nah, naik kereta cuman sayangnya ya kebutan ya. Ya. Pengunjung biasanya dari pengunjung orang-orang sini wilayah Binjai aja atau ada yang dari luar? Dari luar enggak nampak lah, sekitar kandang sini lah banyak orang Cina. Oh, artinya berarti belum banyak yang tahu lah untuk tempat yang indah inilah ya. Tapi kalau adanya ini ya kemungkinan terkenalnya di jalan Pertamina Oboran gitulah ya, yang ya, terkenalnya di Obor. Oboran ya. Ah, Obor. Oboran itu terkenal ya. Iya, terkenal kali itu. Di Obor gitu. Emang dari dulu jadi banyak di Obor orang karang mancing. Banyak. Oh, tempat mancing juga di sini. Itu kolamnya ada. Di sana pun ada juga. Di Pertamina itu kan.